Sebab apa saya katakan keitaatan itu sangat penting bagi kita. Kita melihat bahawa dalam banyak-banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu sabda Rasulullah sallam yang mengatakan, apabila Imam Mahdi itu datang, apabila kamu mendengar bahawa Imam Mahdi itu datang, walaupun kamu harus merangkak di atas gunung salji. Nah, ini menggambarkan betapa susahnya apabila kita nak bai'at dan apabila kita sudah bai'at. Memang susah, tak ada. Orang-orang membenci kita, orang-orang memusuhi kita, ada banyak kita pengalaman. Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila kamu dengar dah datang di Imam Mahdi, walaupun kamu merangkak di atas gunung salji, bai'at kepada dia dan sampaikan salam aku kepada dia. Kerana apa? Dia Khalifatullah Al-Mahdi. Rasulullah SAW sendiri memberikan gelaran itu. Bahawa Imam Mahdi itu merupakan Khalifah Allah. Allah Ta'ala yang memilih dia. Dan kamu semua, wahai pengikut-pengikutku, sampaikan salam aku kepada dia. Ini perintah Rasulullah SAW. Dan dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan ada keitaatan di dalam diri kita, kita bai'at, kita sampaikan salam Rasulullah SAW kepada Hazrat Masih SAW dengan bai'at kepada beliau. Sebab itulah pentingnya keitaatan. Di luar mereka tidak ada. Mereka tidak mau terima. Walaupun dengan tanda-tanda yang kita kemukakan, mereka kata tak. Dia tak boleh terima Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi. Dia tunggu dengan lain. Kita kemukakan bukti-bukti, banyak bukti-bukti kita kemukakan, mereka tidak mau terima. Dan ini semua disebabkan ada keitaatan di dalam diri kita terhadap sabda-sabda Rasulullah SAW. Kita biar kepada Hazrat Masih Maud SAW, kita sampaikan salam Hazrat Rasulullah SAW kepada Imam Mahdi SAW. Ini kerana perintah Rasulullah SAW. Dan kita dengan penuh rasa itaat, kita sambut perintah itu, kita taat kepada perintah itu, dan kita biar masuk ke dalam jemaat. Inilah disebabkan ketidakitaatan mereka. Mereka sentiasa berada di dalam kegagalan. Tidak pernah akan berjaya mereka untuk membangunkan, untuk mencipta, untuk mendirikan khilafat ini. Karena khilafat ini bukan manusia yang buat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang membuatnya.